Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya sahabat sedulur Olen dimanapun berada. Nah sahabatku, sedulur Olen dimanapun berada, kali ini aku ada di CKS Taiwan. Ini monumen, ini tempatnya monumen apa juga nggak begitu tahu, tapi ini indah banget lokasinya ya. Bentar, stabilisernya naik turun turun dan naik. Nah, buatan ada di belakang itu pintu utama ya lur, bagus banget bukan? Seperti itu ya. Itu pintu utama keluar di sana itu di belakang. Orang-orang Indo dan sahabat-sahabat yang lagi libur sini. Masnya nambah kumpul ya? Iya. Banyak sekali sahabat-sahabat kita yang memanfaatkan hari liburnya datang ke CKS Taipei Taiwan. Lokasinya alhamdulillah hari ini cuacanya cerah, tapi tetap dingin ya. Namanya juga masih dingin ya. Kebetulan mataharinya juga cerah sampai silau ya. Di arah sana itu ada apa ya, kayak wihara seperti itu, tapi itu nggak tahu. Yang tahu dan yang sudah lama di Taiwan, mana suaranya ya. Di sana itu ada juga indah sekali. Sini untuk foto, untuk main, kegiatan-kegiatan macam-macam ya. Indah ya, jauh sana. Indah itu utama buatan hari ini pergi dengan putri-putri channel vlog ya. Gak tahu bundanya lagi ngevlog mana. Nah, aku di sini saja mengambil kabar untuk sahabat-sahabat semuanya. Itu suka ada militer dalamnya ya, dalam gedung itu suka ada militer, dan insya Allah nanti pembantuan akan masuk ke dalamnya. Ada atraksi seperti itu. Di sini tuh anginnya kenceng banget dan wajib masker ya sebetulnya. Satu monumen di Taiwan, kita orang migran menyebutnya KCS. Dan Ica ajak teman-teman semua lihat atraksi ya sebenarnya. Atraksi apa nggak tahu ya. Bunda putri-putri channel vlog juga hilang, nggak tahu kemana. Ini CKS-nya ya di sini. Ini bagus banget, kebetulan juga situasinya, cuacanya juga bagus.
siapa namanya. Banget yang datang sengaja foto-foto di sini ya sahabatku. Langitnya cerah. Langitnya cerah. Ya Allah. Kenceng dan kenceng. Bagi yang datang ke Taiwan, yang sudah pulang ke Indonesia, yang kangen suasana CKS, boleh tonton video. Tonton sampai selesai ya. Nanti insya Allah mau buatan masuk ke sana. Tapi tunggu dulu, buatan mau ngambil view sini dulu. HP-nya rada error. Bagus, memang bagus. Nah, ini bundanya nih sibuk ngeplak sendiri nih, kehilangan jejak ya. Kehilangan jejak, iya. Kehilangan jejak. Nah, ini video di luar apa? Gedung CKS ya. Kedalaman CKS Taiwan. Ini itu apa sih namanya? CKS itu enggak tahu bahasanya sini apa. Pokoknya orang migran kebanyakan kesini untuk berselfie.
berapa ya, pokoknya berber seperti itu, berjalan-jalan. Oke, sedulurku, inilah keseruan hari ini ya, beda hari beda cerita. Thank you.